Adanya perbedaan agama di dalam suatu hubungan menjadi salah satu rintangan yang tersulit bagi setiap orang untuk diatasi, tak terkecuali bagi para selebriti. Akan tetapi, apabila keduanya ingin terus bersatu, tentu salah satu dari mereka ada yang harus mengalah supaya mereka memiliki status agama yang sama. Dan berikut ini adalah beberapa artis yang memilih untuk pindah agama usai menikah. 1. Asmirandah. Artis berparas cantik Asmirandah memang terlahir dalam keadaan memeluk agama Islam. Namun pasca memutuskan menikah bersama Jonas Rivanno di tahun 2013, Asmirandah pun pada akhirnya mengikuti agama yang dianut sang suami, Kristen. Seperti diketahui, pasangan tersebut menggelar pernikahan di Singapura. 2. Christian Sugiono. Aktor Christian Sugiono memilih menjadi mualaf lebih dulu sebelum menikah dengan istrinya, Titi Kamal. Christian yang berdarah Jerman tersebut terlahir dengan keyakinan Katolik, sementara istrinya adalah seorang Muslim. Seperti diketahui, aktor yang kini berusia 43 tahun tersebut mantap menjadi mualaf sejak tanggal 31 Oktober 2008. 3. Angelina Sondakh. Aktris sekaligus mantan politisi Angelina Sondakh ternyata terlahir dengan keyakinan Kristen. Akan tetapi dirinya memantapkan diri menjadi seorang mualaf usai meneguhkan keyakinannya, lalu menikah bersama Aji Masaid yang merupakan seorang Muslim. Mantan Putri Indonesia 2001 tersebut menikah pada tanggal 29 April 2009. 4. Renata Kusmanto. Model cantik Renata Kusmanto memilih masuk Islam dan mengikuti keyakinan yang dianut suaminya, Fahri Albar. Padahal semenjak kecil Renata menganut agama Katolik. Sepekan jelang pernikahan dengan Fahri pada 12 Juni 2014, Renata sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, persisnya pada tanggal 6 Mei 2014. Saat ini pasangan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak. 5. Ina Thomas. Ina Thomas atau yang memiliki nama asli Ina Indayanti secara resmi berpindah keyakinan setelah menikah dengan Jeremy Thomas. Seperti diketahui, Ina dilahirkan sebagai seorang Muslim, tapi dirinya memutuskan menganut keyakinan suaminya, yakni Katolik. 6. Bunga Zainal. Pesinetron Bunga Zainal diketahui terlahir dengan menganut agama Islam. Akan tetapi pernikahannya bersama Sukhdev Saik membuat dirinya pindah keyakinan. Seperti diketahui, Sukhdev beragama Hindu. Uniknya, pernikahan keduanya berlangsung pada tahun 2014 lalu. Meskipun perbedaan usia di antara Bunga Zainal dan sang suami terpaut cukup jauh, yakni 18 tahun. 7. Lulu Tobing. Lulu Tobing memilih masuk Islam usai menikah dengan Dani Rukmana. Awalnya, Lulu Tobing merupakan penganut agama Kristen. 8. Syahrina Gunawan. Syahrina mantap berpindah agama setelah menikah dengan Rian Delon pada 13 Desember 2013. Diketahui sebelumnya, Syahrina telah memeluk agama Islam semenjak kecil. Ketika menikah dengan Rian Delon, Syahrina akhirnya memutuskan untuk berpindah agama menjadi seorang Kristen karena mengikuti keyakinan sang suami dan hingga kini sudah dikaruniai dua orang anak. 9. Lukman Sardi. Aktor Lukman Sardi memilih untuk masuk Kristen dari Islam di tahun 2015. Yang menarik, Lukman memutuskan untuk berpindah agama selepas menjalankan ibadah umroh. 10. Marsha Timothy. Aktris cantik Marsha Timothy telah memutuskan untuk menjadi mualaf sepekan menjelang pernikahannya bersama aktor Vino Gebastian. Seperti diketahui, pernikahan keduanya berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2012. Sebelumnya, Marsha terlahir dan besar di keluarga Kristen, lalu memutuskan untuk menjadi mualaf.